Assalamualaikum dan hai semua. Kembali kita di MGT Hub. Hari ni Zik nak baiki lampu Zik dekat depan. Sebab apa? Nanti Zik tunjuklah sebab apa Zik nak tukar headlamp Zik yang ni kepada yang baru. Zik nak pergi dekat kedai yang tukar lampu lah. Yang ni Zik nak tukar dekat HG Works. So dia yang akan tolong baiki Zik punya lampu, dan Zik akan cerita sebaik sedikit lah apa yang Zik akan buat dekat sana. Dan juga yang ni Zik akan tunjuk apa yang problem dengan lampu Zik ni. So ni Zik tak tahulah tripod pergi mana. Zik punya tripod yang untuk Zik pegang ni tertinggal pula. Ada yang ada gimbal je. So Zik nak kena pakai tangan pula. Jadi jom Zik tunjuk yang mana yang rosak tu. Jangan lupa subscribe MGT Hub dan tekan loceng notification, kerana subscribe itu gratis guys. Baik, kalau korang tengok dekat sini, nampak lampu ni dah padam. So, jap, try inilah, try jap. Kalau boleh try. Yeah. Okay, Zik gelapkan supaya korang boleh nampak lagi jelas lah. So, kalau korang tengok ni, lampu ni dah terpadam. Lepas tu ni pun dah jadi warna kuning. Jadi Zik pun tak tahulah sebab apa dia jadi macam ni. Zik pun rasa macam benda tu tak ada rezeki lah kan. Jadi Zik pun nak baiki balik lah, bagi dia elok balik. Macam tak tahulah, Zik rasa tak berbaloi jugalah kalau sebelum ni buat dekat yang apa yang tempat Zik buat. Zik takkan bagi tahulah kedai tu. Cumanya mungkin sebab kereta Zik yang tak apa-apa nasib baik, so dia jadi kat kereta Zik. Tapi dalaman dia macam tak apa-apa kemas lah bagi Zik dia buat. Sebab kalau tengok dekat casing ni pun nampak ya, ada macam kesan-kesan kotor. Potong ni pun potong tak apa-apa cun. Lepas tu kalau kita tengok tepi ni, sekejap Zik terangkan sikit. Alright, macam ni nampak ada kesan hitam ni kan. Kalau ke atas ni pun ada juga. Dia macam kesan gam-gam silikon kot. Ini pun dah jadi macam warna kuning sikit. So Zik nak baiki lah, tukar terus. Jadi apa yang Zik nak tukar tu nanti Zik akan tunjuk dekat dekat kedai yang Zik nak buat tu. A few moments later. Alright, hari ni hari Ahad. Ni tengok baju pun baju lain kan. Sebabnya Zik pergi hantar tukar lampu. So ni lampu spare part yang buat tu HG Works. Yang tukang ni lah, tukang buat ni lampu ni. So dia kata lampu Zik ni sebab dia dah buka, lepas tu dalam tu nak kena ni cat balik benda semua lah. So ambil masa. Jadi tapi ambil masa dia tak berapa lama lah. Lagipun Zik dapat lampu spare, so Zik tak perlu tinggal kereta. Cumanya hari ni Zik kena tinggalkan kereta daripada pagi sampai petang sebab dia kena buat wiring. Abang ni cakap ada masalah sikit lah dekat wiring. Sebab Zik buat ni dah tukar, kalau termasuk ni dah tukar 3 kali. Jadi kali yang kedua tu bila macam abang tu buka, dia tengok wiring dia dah macam berserabut. So dia nak buka balik semua, nak cantikkan, kemaskan balik. Dan memang Zik cakap dia buat tak main-main, macam bukan sekadar lepas nak buat je lah. So dia check betul-betul benda semua. Jadi bernasib baik jugalah abang tu cakap Zik punya wiring ni nasib baik datang kat sini buat, bagi dia check. Sebabnya ada satu wiring api dia tak balut. So bila dia tak balut, kena kat badan boleh terbakar kereta. Jadi nanti Zik tunggu pasang ni dan Zik akan update lah. A few moments later. Alright, Zik dah sampai. Zik nak pergi tengok lampu Zik. Jadi kita dah sampai ke kedai. Jom kita tengok. Yeah, memang cun habis. Alright, jom kita cakap dengan bro yang buat pun kita ni. Aku tutup balik lah. Aku bagi standard balik wiring dia.
dia potong habis wayar kau ni. Oh. Aku dah balik-balik wiring dia. Yang ni dah tak macam ni lah. Cuma belah sini aku dah buat balik wiring ni. Mm-hmm. Ada wayar sekotak tu, bekal-bekal wiring dia aku bagi kau balik. Dia tarik sini, yang wayar-wayar sini aku dah cabut balik semua. Yang wayar sini je dalam ni. Yang ni tutup balik eh? Ah, yang tu dah tutup. Dia punya ni. Kau tak pakai dia punya ni eh? Memang tak pakai ke? Tu lah, tak tahu dia pun dah buang ke apa, tak tahulah. Sayang, susah rapat tu. Dia ilis, kau tak pasang pun. Mm-hmm. Benda tu duduk, soket tak pasang pun tak ada masalah. Mm. Kan? Jadi sekarang masalah ni, wiring luar dah okey bagi aku. Baik, jadi lampu dah siap. So, semuanya dah settle. Jadi, terima kasih Cikgu Jo. InsyaAllah kalau apa-apa, kita jumpa lagi. Alright guys, jadi jom kita sembang pasal kat mana korang boleh buat lampu yang Zee buat tadi. So semuanya Zee buat total dalam 600 setengah. Jadi kalau korang nak buat dekat HJ Works ni, Zee ada tengok, dia ada buat 3 lah, 3 design. First design adalah MyVGT. Lepas tu kita ada design macam AMG lah kata dia. Lepas tu yang lagi satu macam Zee buat ni adalah Golf design. So yang tiga-tiga ni harga dia, contoh macam AMG ni, Golf ni lah paling mahal lah sebab dia ada dua LED dalam satu lampu. So sebab tu dia mahal sikit. Yang lain dia cuma pakai satu strip. Tapi yang untuk Golf ni dia kena pakai dua strip untuk satu lampu. Jadi dalam dua lampu tu kena pakai empat strip LED. Jadi sebab tu dia mahal sikit. So korang boleh pilih jugalah lampu tu LED. Korang boleh pilih antara korang nak pakai crystal ataupun korang nak pakai yang lining macam Zee pakai masa dulu-dulu tu. Jadi Zee pakai crystal ni sebab dia tahan lama. Boleh pakai lining, tapi lining ni Zee dengar dia ada banyak masalah sikit lah. Dia macam lama-lama dia akan jadi warna kuning. Tengok pada kereta lah, tengok pada nasib. Zee tak tahu macam mana bertahan. Tapi crystal ni memang akan tahan lama lah. Jadi Zee ambil crystal terus supaya Zee tak ada nak keluar lagi duit lebih-lebih untuk nak tukar lagi macam-macam kan. Kalau dia jadi kuning balik, nak kena tukar balik. Jadi masalah sikit lah. Okay, jadi tiga ni, MyVGT ni yang lining satu je, harga dia dalam 400 setengah, 500 tak silap, 499 macam tu lah. So korang boleh tanyalah HJ Works berapa harga yang betul sebetulnya. Okay, yang ni yang Zee ingat lah. Okay, keduanya adalah AMG. AMG tu 550. Lepas tu Golf ni adalah 650 ke 750 tak silap Zee. Jadi korang boleh tanya kat HJ Works kenaan lampu ni lah, berapa harga dia benda semua, sebab Zee tanya ni adalah Rich. Okay, jadi yang kedua adalah kereta Myvi je ke yang boleh buat lampu ni? Tak, semua kereta boleh, jangan risau. Jadi korang tanya je HJ Works. Kalau korang pakai kereta-kereta lain, tak kisah apa-apa model, korang boleh tanya nak buat lampu dan bagi tahu je design macam mana yang korang nak buat, dan HJ Works akan bagi tahu lah berapa harga dia. Okay, jadi untuk bab kualiti yang memang Zee berpuas hati sebab dia betulkan balik semua wiring Zee. Dia buka balik semua, dia standardkan balik dan dia baru dia buat. Sebab kadang-kadang kita ada masalah di mana macam contoh orang yang buat ni, dia mungkin tak tahulah dia nak cepat ke ataupun dia malas ke, tak Zee tak tahu. Tapi macam Zee tengok masa yang kali kedua Zee buat tu, dia okay, kita ada wiring yang lama yang Zee sebenarnya dah buat 3 kali lampu. Okay, so first Zee buat yang macam SD aerodynamic, daripada SD aerodynamic. Lepas tu kedua Zee buat ada lagi satu dekat ni lah, dekat-dekat dengan rumah Zee. So yang kali kedua tu dia buat terbiarkan macam tu saja. Lepas tu wayar api tu dia masih hidup dan benda tu membahayakan kereta lah. Jadi kalau korang yang selalu custom kereta, contoh lampu, custom lampu apa semua, benda tu benda yang perlu korang tengok. Jadi yang macam kali ketiga ni Zee buat, alhamdulillah lah dah kualiti yang bagus. Dia memang check betul-betul dan dia buat balik wiring tu betul-betul.
Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Heja Works. Untuk harga memang Zik tak nafikan, tempat lain memang ada harga yang lagi murah. Tapi kalau korang fikir balik, untuk apa yang korang beli ni, untuk apa korang buat ni, lebih baik kita ambil yang kualiti yang bagus berbanding kalau contoh harga murah tapi kualiti mungkin boleh menyebabkan kereta anda lebih bermasalah, kos lagi banyak akan tambah. Jadi macam Zik ni, Zik dah menyesal, tak adalah menyesal sangat, maksudnya tak ada rezeki lah untuk Zik, sebab Zik dah buat first dan ni kena keluarkan kos untuk buat benda lain pula. Jadi itu macam membazir lah, tak nak lah korang kena macam Zik ni. Jadi Zik bercakap je terus lah buat video ni untuk korang tak kena macam Zik yang kena macam masa-masa ni. Sebab Zik selalu kereta ni jadi macam anak testing lah, kira je macam testing punya kereta kan. So Zik pun tak tahulah, kadang-kadang ada nasib rezeki Zik benda tu baik, rezeki Zik benda tu tak baik. Jadi benda baik benda tak baik Zik kongsi dengan korang. Okay, jadi itu saja daripada Zik. Kita akan jumpa di episod akan datang. Dan jangan lupa, sekarang Zik akan buat setiap video siaran pada hari Sabtu 8 malam. Dan kalau Zik ada video yang lebih untuk kongsikan kepada orang, Zik akan buat pada hari Ahad, Ahad 8 malam juga. Okay, terima kasih kepada korang yang support. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan Assalamualaikum. Ciao.